Okay, so sampai situ saja untuk kita punya pembuangan capang part 1. Selepas ni kita akan berjumpa lagi untuk pembuangan capang part 2 untuk kita buang capang signal belakang pula. Hello guys, korang bersama lagi dengan Pakcik dalam part 2 untuk kerja-kerja pembuangan capang RS150R ni. Untuk korang yang belum tengok lagi untuk pembuangan capang part 1, yang mana dalam video tu Pakcik tunjukkan cara-cara untuk buang capang bahagian depan, and then cara untuk buat double signal, and then lagi satu Pakcik tunjuk cara untuk tukar relay flasher. So untuk bahagian yang kedua ni pula, Pakcik akan tunjuk cara untuk buang capang bahagian belakang. Untuk bahagian belakang ni, macam yang Pakcik dah sebut dalam video sebelum ni, korang ada dua pilihan. Sama ada satu, korang just masukkan je signal ni ke dalam, and then bahagian tapak lama ni dia akan jadi berlubang lah, kosong. And then untuk pilihan yang kedua, korang boleh buat double signal juga macam signal depan. Masukkan signal ke dalam and tambah satu lagi signal pilihan korang untuk letak dekat luar ni. Tapi macam depan juga, kalau pilihan signal korang tu adalah lampu LED, korang perlu tukar korang punya relay lah. Tapi kalau korang punya relay flasher tu, korang dah tukar masa masukkan capang depan tu, korang dah tak perlu tukar lagi relay yang lain sebab dia adalah benda yang sama. So korang punya kerja hanya sampai pasang double signal je lah. Tapi untuk video kali ni, Pakcik takkan buat double signal sebab cara dia lebih kurang sama dengan bahagian part 1 hari tu. Hari ni Pakcik cuma akan masukkan capang luar ni ke dalam sahaja. So tools yang akan digunakan hari ni adalah macam biasa. Kita perlukan screwdriver. Pakcik ada screwdriver panjang, screwdriver pendek, and then ada untuk buka screw yang dalam signal tu sebab dia kecil, so Pakcik gunakan test pen lah supaya senang nak masuk dalam tu. Lepas tu ni penebuk untuk Pakcik nak buat lubang dekat dalam housing signal baru tu dengan pemotong ni. Lepas tu next kita perlukan macam biasa yang dekat sini, kita perlukan juga spanner untuk buka nut yang bersaiz saiz 12 untuk buka kita punya hand grip ni, saiz 10 dengan saiz 8. Okay, so tu saja barang kita, macam biasa je, tak ada apa banyak yang berubah. So jom kita mulakan. Okay, so step pertama adalah buka korang punya seat ni dulu. Apa yang pertama sekali korang nak buka adalah ni, korang punya pemegang ni. Kita akan buka 4 bolt kat sini. Okay, so seterusnya kita akan buka skru dekat sini kiri dengan kanan ni Okay, so selesai tu kita akan buka skru yang dekat bawah ni pula sama juga sebelah kanan dengan sebelah kiri. Selesai korang dah buka korang punya pemegang handrail ni, and then screw dekat sini, dua kiri dan dua kanan. Lepas tu korang dah boleh start tarik . Okay guys, sorry Pakcik pause kejap video ni. Apa yang korang akan tengok lepas ni adalah cara yang tak sepatutnya korang buat masa buka korang punya cover set ni tau. Bila kau tarik daripada kiri dengan kanan tu, untuk bahagian belakang cover set tu korang jangan tarik ke atas tau. Korang kena tarik dia ke belakang. Sebab dekat hujung cover set tu dia ada tempat dia sangkut tau. Macam Pakcik ni, Pakcik dah tarik ke atas and dia dah pecah. Kalau korang perasan, ada masa Pakcik tarik yang belah kiri tu ke atas, ada nampak ada debu-debu jatuh kat bawah tu. Ha, itulah dia bendanya. So korang jangan buat macam Pakcik tau. Okay, good luck. Korang tarik je ke atas sebab dia punya cover set ni dia pegang dengan clip sahaja. So dia memang senang je, tarik jangan risau.
So next, apa yang kita perlu lakukan, kita kena buka dekat sini, screw dekat sini, sebab kita nak access kita punya wire signal, duduk dia dekat dalam ni ya. Okay, so seterusnya kita akan buka dua screw dekat bawah ni untuk memudahkan kita nak cabut cover set ni ya. So lepas korang dah buka screw dekat sini and screw dua dekat bawah ni, korang dah boleh start tarik lah benda ni. Jadi pun sama, dia cuma pegang dengan clip je. So seterusnya kita akan buka satu lagi nut dekat sini. Sebab apa? Kalau benda ni tak buka, kita susah nak access kita punya wire, dia sempit. So kita buka dulu yang ni. Okay guys, so lepas kita dah buka semua kita punya cover tepi ni, kita dah boleh nampak kita punya wire-wire signal dengan wire nombor plate kita. So apa kita perlu lakukan, dah tolak lu getah ni ke sini untuk kita dedahkan kita punya wire-wire ni. Okay, dekat sini kita ada, okay, yang ni dua ni, warna wire hijau dengan coklat ni. Ini adalah wire untuk korang punya lampu nombor plate eh. Lepas tu yang ni, ini pula adalah wire untuk korang punya signal. Dia ada daripada 4, dia akan masuk jadi 3 macam ni. Okey. Daripada 4 sos akan jadi 3 sos, sebab mana yang hijau ni dia masuk jadi 1 eh. Okey. So kalau korang tengok dekat sini ha, macam ni eh. So yang ni biru dengan hijau ni, yang ni adalah signal kanan korang, and then hijau dengan orange, yang ni adalah korang punya signal kiri. So korang kena cabut semua kabel ni, sebab senang untuk korang cabut mark guard tu nanti, supaya korang boleh buka signal tu dengan lebih mudah lah. Okay, so jangan lupa kita akan buka juga kita punya screw yang pegang kita punya brake dekat sini ya, kiri dengan kanan ni. So dengan itu korang punya lampu belakang ni dah bebas daripada apa-apa, dah boleh cabut. Korang just angkat je. And lagi satu adalah dekat sini dia ada tempat sangkut eh. Korang tolak ke macam ni. And then boleh angkat. Tapi sebelum korang tarik korang punya lampu tu, jangan lupa untuk buka dulu korang punya soket lampu ni. Cara dia, korang pusing je. And then dia akan tercabut. So lepas tu korang dah boleh tarik lah korang punya lampu belakang ni. Ni dia korang punya lampu belakang yang mana akan korang tebuk nanti. So ni lah dia tapak untuk korang nak tebuk nanti untuk masukkan korang punya signal eh, kiri dengan kanan ni. Kita letak tepi dulu. Okay, so seterusnya pakcik akan tunjuk cara-cara untuk korang buka korang punya magat belakang ni. Magat belakang ni dia ada 4 screw kat bawah ni. Sini, sini, and then sebelah kanan pun samalah, depan dengan belakang. Okay, so lepas korang dah buka skru yang dekat bawah tadi, korang dah boleh tarik lah ni. Yang ni korang just tarik ke bawah macam tu. And then korang pusing ni. Pakcik minta maaf, pakcik punya ni kotor. Pakcik memang tak ada masa nak basuh. Pakcik busy. Seterusnya, untuk buka kita punya signal ni, kita perlu buka 4 skru dekat sini eh. So korang dah boleh cabut korang punya mark guard dengan tempat signal ni. So bila dah terdedah dekat sini, korang dah boleh tarik lah korang punya wire signal yang tadi tu. Okay, so selepas korang dah buka korang punya mark guard, keluarkan korang punya lampu belakang, selepas tu korang akan tarik wire signal korang lah, sebab nak buka daripada mark guard ni. Okay, cara dia adalah, ni nampak tak benda zigzag ni, korang just tolak dia dulu, bagi dia terbuka. Okay, supaya korang punya wire boleh lalu lah, sebab kalau tak dia terkepit kat situ. So apa yang akan kita lakukan adalah, kita kena buka kita punya signal kiri dan kanan ni dengan buka nut dekat sini. Okay, so bila kita dah buka nut dekat sini, kiri dan kanan, lepas ni kita boleh cabut lah kita punya signal. Kita just tarik je. Okay, and sama juga dengan sebelah sini. So ni kita dah boleh letak tepi dulu. So sama dengan cara untuk buka signal depan tu, cara dia adalah korang kena buka skru yang ada dekat dalam ni. Ada satu skru kat dalam ni.
And then nanti korang buka ni, lepas tu boleh, bila dah buka tu nanti korang boleh cabut korang punya mentol, okay? Okay, selepas kita dah buka seluar dekat dalam ni, kita boleh tarik dia and dah boleh cabut wire ni daripada kita punya tapak ni. Seterusnya, macam tadi, kita akan buka skru dekat sini. And lepas buka skru ni, korang dah boleh buka lah dia punya cover signal. Ya, macam tu. Okay, so dalam ni dia ada getah. Korang just tarik je, tak ada masalah. And then seterusnya, korang kena buka korang punya mentol daripada dia punya, daripada housing dia. Cara dia adalah pusing je. So inilah dia mentol yang akan korang masukkan ke dalam korang punya lampu belakang ni, eh. Okay, so nanti dengan ini korang punya capang pun dah tak ada. Okay, so seterusnya adalah kita akan buat kerja-kerja untuk menebuk lubang, eh, untuk dibuat tapak untuk kita masukkan kita punya signal nanti, eh. Okay, so apa yang pakcik buat adalah ni, pakcik cabut je dulu mentol ni. And then dengan benda ni pakcik akan cubalah letak dekat sini untuk test fitting lah, tengok dia punya size. Untuk senang pakcik nak tanda dia punya size lebih kurang besar mana yang pakcik nak tebuk lubang tu nanti. Macam yang dah pakcik cakap sebelum ni, korang kena hati-hati masa nak tebuk lubang ni. Pastikan korang tak terlampau besar lubang dia, sebab kalau korang terlampau besar, korang punya signal ni akan longgar dan maybe senang tercabut. Korang tak perlu risau kalau korang punya lubang tu kecil sikit, benda ni getah, so korang boleh je himpit je. Korang boleh sumbat je dia masuk dalam lubang tu. Korang boleh je nak tebuk lubang directly macam ni pada housing ni. Tapi macam pakcik lagi suka untuk buka dulu daripada dia punya cover luar dengan housing ni, sebab pakcik rasa dia lebih kemas lah. Cara nak buka kita punya cover lampu daripada housing ni adalah buka dua skru yang dekat bawah ni, and then yang lain tu semua dia guna clip je lah. So basically apa yang pakcik buat untuk tebuk lubang ni adalah pakcik gunakan handrail ni untuk tebuk lubang sekeliling ni. Seterusnya pakcik gunakan cutter ni untuk potong semua balance sambungan-sambungan kecil-kecil tu. Lepas tu dia akan terputus lah. So ini hasil dia. And then bila kita dah selesai tu, kita ambil kita punya mentol signal tu and kita test dululah. Test fitting sama ada dia okey ke tak, ngam ke tak. So macam ni lah. Okay. So bila dah selesai, just repeat step tu untuk buat belah yang lagi satu and selesailah kita punya penebukan lubang. Okay guys, dah selesai dah kita punya penebukan lubang. So pakcik dah berjaya buat dua-dua lubang untuk housing signal kita dekat dalam ni. Inilah sebab kenapa pakcik lagi suka buka dia punya cover lampu ni. Sebab apa, bila kita tebuk lubang tu, maybe kotoran tu akan masuk dalam ni. So bila kita buka dia punya cover lampu ni, pakcik boleh bersihkan lah. So kita dah boleh cuba dulu masukkan kita punya lampu signal tu. So lampu signal kita tadi, jangan lupa yang biru hijau adalah untuk yang sebelah kanan. And then orange hijau untuk sebelah kiri, ya. Okay, so kita punya signal dah masuk dengan kemasnya. So insyaAllah dia takkan bergerak dan pergi ke mana-mana. So selepas ni tinggal untuk pasang balik cover ni and kita boleh kemas masukkan balik lah semua wire, wiring dan juga cover set kita pada yang asal, eh. Okay, macam biasa ya guys, pakcik tak tunjuk dalam video ni, tapi bila korang dah siap connect korang punya wire signal kepada dia punya tempat asal tu semua, cuba check korang punya signal semua menyala okey ke tak, jangan tersilap kiri dengan kanan ke. Sebabnya kalau ada tersilap dalam menyambung dia punya wire tu, korang still boleh nak tukar balik lah sebab korang punya cover set belum pasang lagi. Selamat mencuba. Guys, so selesai sudah kita punya kerja-kerja pembuangan capang untuk part 2, eh. So inilah hasil dia selepas kita dah buang capang. Kita punya signal hanya akan ada tinggal dekat dalam ni je lah. Yang luar ni akan biar kosong. Pakcik ada plan, maybe next time pakcik akan tukar pakcik punya fender ni. Sebab pakcik nak tukar fender yang aftermarket yang terus kosong. Itu adalah pakcik punya future plan lah. Sama ada pakcik akan betul-betul buat ataupun tak, yang tu korang kena tunggulah. Sama-sama ikut update pakcik, okay?
Jom kita recap semula apa yang kita dah buat untuk hari ni. First kali adalah buka seat, and then buka kita punya spoiler, buka cover set atas, and then kita buka cover set yang tepi sebelah sini dengan screw dekat sini untuk senang kita access kita punya wire-wire kabel signal. Lepas tu kita dah boleh buka kita punya mark guard, and kita boleh tarik semua kita punya wire signal kiri kanan. Lepas tu wire kita punya lampu nombor plate. Lepas tu apa yang kita lakukan adalah kita dah boleh cabut signal, and kita tebuk lubang dekat kita punya tapak untuk signal baru, and then kita masukkan signal ke tapak dia yang baru, and habislah kita punya kerja-kerja pembuangan capang belakang. So apa yang tinggal cuma pasang balik kita punya mark guard, pasang balik lampu, pasang balik cover set, and then siap. So tadi pakcik dah tunjuk semua kabel-kabel untuk signal dan lampu-lampu yang ada dekat dalam ni. So korang boleh ulang balik tengok video tu untuk reference masa korang nak sambung balik korang punya wire signal dan juga lampu nombor plate ni ya. Pakcik rasa itu saja untuk hari ni. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa untuk like video pakcik ni and tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa pertanyaan, dan kalau korang ada suggestion pun pakcik sangat alu-alukan. Lepas tu share video ni dengan kawan-kawan and have fun guys. Selamat mencuba. Bye-bye.